Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih tuan pengerusi majlis, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita melihat bab yang ke-28, bab thalasatun yuhibbuhumullah. Bab pada menyatakan tiga orang yang kasih akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan membaca dua hadis sahih daripada Nabi SAW tentang golongan yang dicintai, golongan yang dikasihi oleh Allah SWT. Hadis yang pertama, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud yarfa'uhu qala salasatun yuhibbuhumullah rajulun qama minal layli yatlu kitaballah wa rajulun tasaddaqa sadaqatan biyaminihi yukhfiha urahu qala min shimalihi wa rajulun kana fi sariyatin fa hazama ashabuhu fastaqbala al-adu. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diangkatnya hadis ini. Kata dia, an Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud atau lebih dikenali dengan nama Ibnu Mas'ud. Di antara empat orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi suruh orang belajar ambil ilmu daripada dia. Ilmu berkenaan Al-Quran. Ilmu berkenaan Al-Quran, salah seorang yang Nabi suruh pergi belajar dengan dia ialah Abdullah bin Mas'ud. Selain daripada Ubay bin Ka'ab, selain daripada apa nama Salim, maka salah seorang yang diperintahkan atau yang disuruh oleh Nabi untuk kita ambil ilmu Al-Quran daripada dia ialah Abdullah bin Mas'ud, iaitu salah seorang daripada orang yang terawal sekali masuk Islam. Kata dia, salasatun yuhibbuhumullah, tiga orang ini Allah Ta'ala suka kepada mereka. Tiga orang ini kasih Allah kepada mereka. Pertama, rajulun qama minal layli. Yang pertama, laki-laki yang bangun ia pada waktu malam. Yatlu kitab Allah, lalu membaca kitab Allah. Watasaddaqa wa rajulun tasaddaqa sadaqatan biyaminih yukhfiha. Yang kedua, laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu disembunyikan sedekahnya. Urahu qala min shimalihi. Aku fikirkan Nabi bersabda, disembunyikan daripada tangan kirinya. Dan yang ketiga, wa rajulun kana fi sariyatin fahazama ashabuhu fastaqbala adu. Yang ketiga, satu laki-laki yang berada dalam tentera yang kecil, maka sahabat-sahabatnya, kawan-kawan dalam tenteranya telah tumbang, telah tewas, telah gugur. Tetapi dia tetap menghadap kepada musuh-musuhnya. Dia tak lari daripada medan peperangan. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang gharib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang kedua. An Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Daripada Abi Dzar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, salasatun yuhibbuhumullah, ada tiga golongan manusia yang dikasih oleh Allah. Wa salasatun yughdhihimullah, fa ammal ladzina yuhibbuhumullah,
dan ada tiga golongan yang dimurkai mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada tiga golongan yang Allah sayang dan ada tiga pula golongan yang Allah Ta'ala murka. Apa dia golongan yang Allah Ta'ala sayang? Baik. فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهِ Yang pertama. فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَاسْأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلَهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ Yang pertama, orang yang Allah suka. Ada seorang laki-laki datang jumpa, minta sumbangan, minta sedekah. Jumpa dengan kawan ni tak bagi, jumpa dengan orang ni tak kasih, jumpa dengan orang ni adik-beradik dia pun dia tak tolong. Lalu laki-laki ni balik ke rumah dia dalam keadaan sedih sebab tak ada siapa yang bantu dia. Lalu ada seorang laki-laki senyap-senyap ikut dia dari belakang, bagi sumbangan, bagi sedekah kepada orang yang feras tadi ni. Dan orang lain tak tahu pun dia bagi sumbangan sedekah pada orang yang meminta tadi. Maka orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi yang orang lain tidak tahu, ini adalah laki-laki yang pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qaumun saru lailatahum hatta idza kana an-naum ahabba ilaihim mimma yu'dalu bihi nazalu fawada'u ru'usahum faqama ahaduhum yatamallaquni wa yatlu ayati. Golongan yang kedua yang Allah Ta'ala suka, satu kumpulan pergi bermusafir macam saya malam ni dari Ipoh, tiga orang musafir, nanti habis kuliah balik. Kalau jalan selamat, tak ada jam, tak ada apa masalah, insya-Allah 2 jam sampai Ipoh. Kena tuan-tuan, hari itu saya balik, jam accident dekat terowong tu. Pukul 3 pagi baru sampai. 3 pagi ni waktu tidur. 3 pagi ni waktu letih. 3 pagi ni penat berjalan jauh. Tiba-tiba daripada kami bertiga, sepatutnya bila sampai di rumah tu, lena, penat, letih, jalan, transit ke apa benda semua, ada seorang daripada kalangan mereka bangun, pi ambil wuduk, pi semayang, pi baca Quran pada waktu yang penat, waktu yang jalan jauh, waktu yang letih. Tiba-tiba dia pi semayang, dia pi baca Quran. Yang lain-lain ni duduk tidur, dia seorang pi bangun semayang. Maka orang yang bangun ni dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia penat, walaupun dia baru sampai, walaupun dia letih dalam perjalanan, tapi dia tetap sembahyang. Orang macam ni orang yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, wa rajulun kana fi sariyatin falaqiyal adu fahazimu wa aqbala bi sadrihi hatta yuqtala aw yuftaha lahu. Yang ketiga, yang dicintai oleh Nabi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah satu golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berhadap di dalam peperangan, yang berhadap dengan musuh yang mana kawan-kawan dia lain dah gugur, dah mundur, tetapi dia tetap berlawan dengan musuh dia, tak lari, tak patah balik. Dia tahu cuma dua ya. Kalau dia mati, dia dapat syahid. Kalau dia hidup, dia menang, dia dapat ghanimah. Maka orang yang tak lari daripada medan perang tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasala
niyatul ladzina yubghidhumullah asy-syekhuz zani wal faqirul mukhtal wal ghina al zulm. Yang ketiga, yang terakhir kata Nabi, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Yang pertama asy-syekhuz zani, orang tua yang berzina. Dua, kata Nabi, orang fakir yang sombong. Dan yang ketiga, orang kaya, al-ghani az-zalim, orang kaya yang zalim. Hadis yang kita baca adalah hadis yang sahih. Baik, kita lihat huraiannya. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, tiga orang yang dikasihi Tuhan itu kerana amal ibadahnya. Maka dengan sebab amal ibadahnya, jadilah Tuhan kasih, yakni suka, Allah redha dan membalas dengan baik sebagaimana dijanjikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Mereka yang dikasihi oleh Allah itu diterangkan oleh Nabi kita seperti mana di dalam hadis yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. Tuan-tuan yang saya muliakan, apalah maknanya hidup dalam dunia kalau Allah tak suka? Kaya macam mana pun kalau Allah tak redha, nak buat apa? Mati dalam keadaan Allah benci, nak buat apa? Kita hidup ni dengan keizinan, dengan kekuasaan Allah bagi pinjam pada kita. Kemudian bila dah dapat segala nikmat, kita jadi sombong, bongkak. Lalu Allah benci pada kita. Apa makna hidup kalau Allah benci? Manusia kalau benci kita, tak apa, kita boleh pergi tempat lain. Tuan-tuan kalau duduk di sini orang tak suka, tuan-tuan pindah pergi Perak. Saya pun kalau di Perak orang tak suka, mai pindah Penang. Boleh makan nasi kandar. Boleh naik apa nama bukit Penang, Penang Hill. Boleh saya pergi Batu Ferenggi pun masalah. Kalau duduk di Penang orang tak suka, saya boleh pindah Langkawi. Boleh tengok orang putih mandi pun masalah. Tapi kalau Allah tak suka, mana tempat kita nak pergi? Kita akan balik menuju pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat anak-anak kita ni. Boleh sambung ayat Quran ni. Dewa ni semua hafaz ni, tuan-tuan ni. Hafal Quran ni. Surah Yasin semua hafal. Hafal tak? Cuba je tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Nampak hafal itu, tuan-tuan. Allahu akbar. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Tuan-tuan yang saya muliakan, bayangkan hidup dalam dunia ni, tanah duk laknat kita. Oh, hang sombong atas aku no. Tunggu hang mati besok, hang masuk dalam badan aku, hang tahu lah aku nak buat apa ke hang. Apa makna ni Allah tak redha burung hak terbang atas udara no, atas angin no, duk maki kita. Tak ada makna, tuan-tuan tu. Sebab tu kita hidup ni mencari mardatillah, mencari keredaan Allah. Bagaimana nak mencari keredaan Allah? Salah satu caranya dengan amal ibadat. Dengan amalan tu Allah Ta'ala akan suka pada kita. Apakah amalan yang Allah Ta'ala suka? Nabi mai habaq kat kita. Nabi mai cerita kat kita, maka kita pun cari jalan macam mana nak bagi Allah suka kita. Manusia dia suka cari macam mana nak bagi manusia suka. Dia ada TikTok. Dia cari jalan macam mana nak bagi orang suka dalam TikTok ni. Dia buat benda yang bukan-bukan. Konten yang bukan-bukan. Janji orang minat kat aku. Ada orang yang jadi pelakon, dia cari jalan macam mana nak bagi orang suka dengan aku. Dia berlakon gila-gila banyak. Ada orang yang nak bagi orang suka pada dia. Macam mana cara nak buat? Dia bagi orang gelak. Gelak aja dengan harapan orang suka pada dia. Tapi berapa banyak orang yang menyampah, tuan-tuan? Yang TikTok orang menyampah, yang Facebook orang menyampah, yang berlakon orang tak suka. Jadi ustaz pun orang tak suka.
Sebab tu kalau kita nak mencari, tak ada apa, relax. Tabung derma jatuh. Okey. Tak mana lupa tuan. Jatuh tabung terkejut teruknya tuan. Orang tak suka. Kita kalau nak bagi puas hati semua orang, mustahil. Saya ni nak bagi puas hati semua tuan-tuan, tobatlah hum, tak boleh. Ada yang suka, ada yang tak suka. Abang-abang ni nikah isteri 2-3, 3 isteri, 3-3 nak suka. Tak, ada yang tak berkenan. Kak Leha suami 4 orang. Cerai menikah, cerai menikah, cerai menikah. Tanya pada Kak Leha, antara 4 suami Kak Leha, bekas-bekas suami tu, mana yang paling Kak Leha berkenan? Semua tak berkenan. Loh, betul? Ni hak channel nombor 5 pula. Loh. Nak bagi puas hati ni berat. Sebab tu Allah tu Esa. Allah tu tunggal. Allah tu satu. Puaskan Allah Ta'ala. Senangkan Allah Ta'ala. Selesai masalah. Orang suka ke, orang tak suka ke, janji Allah suka pada kita. Walaupun orang tak suka pada kita, tapi kalau Allah suka, alhamdulillah. Yang tu yang penting. Manusia suka, Allah pun suka. Lagi-lagi, alhamdulillah. Jadi adik-adik, TikTok, cari keredaan Allah. Buat sesuatu yang Allah Ta'ala suka. Saya dah cakap semalam di Masjid Bukit Teh. Di apa nama Bukit Mentajam semalam. Kampung Teh nama agak lupa saya. Saya cakap pada mereka. Kadang-kadang kita mengajar takut kepada makhluk. Mak pak duk ajar anak-anak ni takut pada makhluk. Pilah. Ada hantu tu. Tidak. Nu momok lu ada. Anak tak tidak-tidak umur 4 tahun. Pak dia berlakon jadi momok. Duk cakap dinding. Momok tu. Momok. Pak jadi hantu. Tak? Kita duk ajar anak kita takut dengan orang. Tu pilah. Lesen tak ada tu. Trafik ada kat depan tu. Tak jadi. Cuba kita ajar anak-anak kita ni buat sesuatu yang Allah suka dan ajar pada mereka benda ni Allah tak suka. Sembahyang awal waktu Allah suka. Adik pergi sembahyang kan? Orang duduk bang tu. Pergi masjid. Allah suka sembahyang jemaah. Jangan buat macam tu. Allah tak suka. Haram. Yang Allah suka, yang Allah tak suka, kita tak habang pada mereka. Yang kita duk habaq macam mana nak dapat 9A, 13A, macam mana nak jadi dapat 11A, macam mana nak dapat X1R, yang tu saja yang kita duk ajar. Tak pernah faham, faham, tak faham sudah tak ni. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut An Abdullah bin Mas'ud yarfa'uhu qala. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Mas'ud, diangkatnya hadis ini, yakni dikatakan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca riwayat hidup Abdullah bin Mas'ud, apa kegemaran dia? Dia ni duk riwayat hadis lebih daripada 800 hadis. Di antara hadis-hadis yang banyak, dia tanya kepada Nabi, dia soal kepada Nabi, dia tanya apa? Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling bagus? Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah suka? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah sayang? Dengan sebab Abdullah bin Mas'ud ni tanya, lalu Nabi pun jawab, kita sampai sekarang dapat ilmu daripada hasil soalan Abdullah bin Mas'ud. Begitulah cara nak bertanya. Bertanya itu membawa manfaat pada orang lain. Cara tanya tu. Jangan tanya tu nak bodohkan ustaz tu. Tengok saya tanya ustaz nganga, tak leh jawab, baru dia tahu. Dia tak kenal lagi Pak Long ni. Ni soal nak bagi malu orang.
ada soalan nak bagi malu jemaah lain, ada juga. Ustaz, saya ada satu soalan. Jadi 6 harakat. Jadi dia nak cari ayat nak perkena orang lain. Nak soal-soal macam Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya dan jawapan Nabi tu sampai kiamat kita boleh ambil manfaat dia. Jadi dalam masjid ni ustaz, kami nak soal apa ustaz? Tak tahu. Tanya mana saya tahu. Saya pertama kali datang. Yalah ustaz pertama kali datang, ustaz nak soal apa? Kalau ustaz jadi jemaah lah, saya nak soal satu je. Kaki sembahyang ni tang atas kapet ke tang atas marble? Waktu sembahyang ni, waktu soft ni, kaki tuan-tuan ni duduk atas batu tu ke duduk atas kapet? Kalau berdiri atas kapet, sujud pendek pula. Tak tahu, apa tanya jutaan kuasa masjid. Nak bagi sah lurus tu lagu mana? Adakah kita kena kaki semua duduk di atas batu? Bila sujud, semua atas kapet. Ataupun kaki semua atas kapet, sujud atas batu. Ha, bagi clear. Sebab takut sah tak sama. Hak seorang atas batu, hak seorang atas kapet. Budak kecil tak apa, main hak kaki. Hak tinggi 6 kaki. Clear tuan-tuan. Bawa satu soalan yang membawa manfaat pada orang lain. Inilah perangai Abdullah bin Mas'ud. Ha, lepas ni, tiap-tiap kali tu imam dia ulang lah. Cara sah yang betul. Tiap-tiap kali, sebelum qomat, selepas qomat ulang. Dia minta kepada semua sah, buat sah, kaki di mana. Supaya tumit sama. Tuan-tuan yang saya muliakan. Abdullah bin Mas'ud, satu hari dia tanya. Dia kata, siapa yang Allah Ta'ala paling suka? Siapa Allah paling suka ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tiga. Tiga orang yang paling Allah sayang, yang paling Allah suka, yang Allah redha. Siapa dia? Yang pertama, rajulun qama minal laili yatlu kitaballah. Satu laki-laki yang bangun tengah malam dan dia baca ayat Quran. Mai Kak Leha pula tanya, ustaz laki-laki saja ni? Kami ni orang perempuan, kami ni orang perempuan, Nabi tak masuk pun. Kak Leha, oi, bila sebut rajulun qama, samalah laki-laki ke perempuan ke, maksudnya sama. Mana-mana orang yang bangun malam-malam pi baca Quran, maka orang ini dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor satu, rajulun qama minal laili yatlu kitaballah, yang membaca Al-Quran. Lalu beribadatlah ia sembahyang dan membaca Al-Quran dan berzikir, padahalnya orang lain sedang tidur dan ia menghadap Tuhan masa orang-orang itu sedang tidur. Maka dengan sebab amalan yang demikian itulah masuk dia di dalam jumlah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang pertama, waktu saya belajar di Ma'had Tahfiz dulu, saya dengar satu orang, dia kata sembahyang malam ni tak elok. Sebab besok budak-budak nak pergi sekolah mengantuk. Cikgu-cikgu nak mengajar mengantuk. Kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta, kalau sembahyang malam, besok pergi kerja, menghasilkan mutu kerja yang rendah. Pasal kurang tidur. Ni pemikiran tak bagi sembahyang malam. Padahal ayat sembahyang malam ni berapa banyak dalam Quran? Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Ayat wa minal lail fatahajjad bi nafilatan lak. Kemudian ayat berkenaan bangun sembahyang malam ni tuan-tuan, ada yang ditujukan kepada Rasulullah. Ada juga hadis yang kita duk baca sekarang yang menyuruh kita bangun sembahyang malam. Soalan dia, bila nak bangun? Soalan dia, bila nak bangun? Dijawab sebelumnya dengan satu soalan, bila hang tidur? Bila hang tidur?
Hang tidur pukul 2 pagi. Kemudian bangun pukul 4. 2 jam tidur. Memanglah hang menguap di sekolah. Memang pi kerja tu lena lah. Duk menguap di tempat kerja tu. Pukul 10 menguap. Hai, menguap din. Semalam kia mulai. Tak tanya pun. Sebab tu sebelum hang menjawab bila hang bangun malam, hang kena jawab dulu bila hang tidur. Hang tidur pukul 2 pagi, tiba-tiba hang salahkan qiyamul lail. Hang tidur pukul 1 pagi, tiba-tiba hang salahkan baca Quran malam-malam. Dalam fiqh tuan-tuan, dalam kitab, bilakah waktu yang paling sesuai untuk tidur? Selepas sembahyang Isyak. Macam kita pi Australia, maghrib tak keluar. Kedai tutup. Nak cari kedai makan pun seksa. Kita pi New Zealand, kita pi England. Dia bukan macam kita ni. Lagi malam, lagi meriah. Cuba tengok tempat kita ni. Lagi malam, lagi meriah. Hak race motor. Yang lepak tepi pantai, beromen dalam kereta. Masa tu lah nak beromen. Yang cari ketam bakar, yang cari ketam rebui, kerang rebui. Masa itulah pantai hak gelap jadi cerah. Tiba-tiba pergi suruh semayang malam pukul 4. Taubatlah hum tuan-tuan. Dalam fiqah, 6 orang saja yang boleh tidur lambat. Pertama, orang yang menjaga keselamatan. Bomba, polis, mata-mata. Ni, hadut jaga keselamatan kita. Jangan depa pun tidur lah. Tutup balai polis. Balai bomba tutup. Hospital tutup. Pasal apa? Nak sembahyang malam. Nak report ni? Besok report. Seronok perompak depa kan tidur. Yang kedua, orang yang bermuzakarah tentang ilmu. Macam kita ni. Saat lagi habis pukul 9. Tengok-tengok ustaz tu sambung pula dah. Pukul 9.30. Semayang syak pukul 10. Sampai rumah pukul 11. Tak apalah. Muzakarah. Bukannya tiap-tiap hari. Sebulan 2 kali ya, ceramah perdana. Yang ketiga, orang yang menziarah, yang menjaga orang sakit. Orang sakit, kita isteri dia, kita suami dia, duk jaga isteri sakit. Jangan tuan-tuan pukul 9.30, mak, 9.30 ni waktu untuk tidur. Saya tidur mak ya, mati orang tua tu, siapa nak ajar mengucap. Maka boleh kita jaga dia. Paksai, jaga orang sakit, menziarah orang sakit, dipersilakan. Tidur lambat pun tak apa. Yang keempat, paksa dia kerja. Memang dia kerja malam. Dia kerja apa Ustaz? Shift malam. Dia kerja jaga. Memang dia tugas pada waktu malam. Tak boleh nak elak dah. Memang dia kena. Yang kelima, orang yang bercakap tentang keluarga. Dia berbual dengan anak dia. Dia panggil orang anak-anak dia. Nasihat anak dia, bincang isteri dia, bincang dengan suami. Anak dia nak menikah bila, nak kenduri bila, mesyuarat. Malam tu lewat tidur, pasal apa? Pasal mesyuarat, pasal hai anak, pasal hai keluarga. Diharuskan tidur lambat. Yang keenam, orang yang diharuskan tidur lambat, siapa dia? Orang yang melayan tetamu yang baru sampai di rumah dia. Tetamu tu mai pada Johor, sampai rumah pukul 11. Assalamualaikum. Siapa pula? Salam. Dah tidur ni, siapa ni? Haji Dolah ni dari Johor. Haji besok sampai. Kena tidur awal. Pergi balik. Jangan macam tu tuan-tuan, dia bakar rumah kita selagi ikut. Maka harus kita tidur lambat, paksa layan dia. Dia tetamu kita. Lain daripada ni tuan-tuan, tidur awal. Adik-adik, tidur awal, jangan duk main game. Arif. Arif. Kadang tengok bola.
Kadang tengok wayang midnight. Pukul 12 hanya bangun wayang, habis pukul 3. Bila nak semayang malam? Kalau hang bangkit semayang malam pun, besok hang mengantuk. Tapi kalau kita tidur awal, 9:30 tidurlah, 10 malam tidurlah, pukul 4 pagi tuan-tuan, segarlah bangun. Tu maksud dia semayang malam tu. Tak boleh buat tiap-tiap malam, seminggu 3 kali. Sebab tu kalau kita pergi negara barat, malam-malam ni tutup lah. Kedai-kedai tak ada lah. Restoran apa neka ni tak ada lah. Tambah musim sejuk pula. Duduk di rumah, duduk tengok api berbuak tu. Bila mereka keluar? Mereka keluar malam minggu. Malam minggu enjoy. Mabuk semua berbuak tu pula. Malam lain lena. Kita ni tiap-tiap malam keluar tu. Kemudian berapa ramai yang rumah ni cerah. Malam-malam duduk baca Quran. Pagi-pagi, pukul 4 pagi baca Quran. Orang yang dicintai oleh Allah ialah golongan yang bangun di tengah-tengah malam. Sedangkan orang lain sedang tidur dan dia membaca Al-Quran. Yang kedua, bila kita bangun pukul 4. Saya tak suruh tuan-tuan bangun pukul 3. Pukul 4:30 pun tak apalah, subuh lambat. Bangun 5:30 pagi pun tak apa, kiam mulai. Baca Quran pukul 5:30 pagi pun dikira lagi. Termasuk dalam hadis yang kita baca. Kenapa yang kita suka bangun pagi? Kita baca Quran pagi-pagi. Nombor 2. Sebab kita nak dapat mandi sebelum subuh. Berapa ramai yang mandi lepas subuh? Kenapa yang istimewa sangat mandi sebelum subuh? Ustaz, bukan mandi tengah malam tu nanti paru-paru berayak ke? Mana hang belajar? Depa kata mandi tengah malam ni paru-paru berayak tu sakit paru-paru berayak. Saya kata mandi sebelum subuh. Pukul 5, 5 suku. Tuan-tuan sini banyak penyakit kolesterol. Tuan-tuan sini banyak kolesterol. Oh banyak Ustaz, saya kolesterol ni doktor duk marah ni. Dengan darah tinggi lah, jantung lah. Abang pi bangun pukul 5, pi bangun, pi mandi. Mandi pagi waktu itu, insya-Allah kolesterol turun. Banyak orang tuan-tuan duk makan ubat kolesterol, tak turun-turun. Duk naik sat jahat, sat baik, sat jahat, sat baik kolesterol ni. Pi sembahyang tengok. Serupa dengan bacaan gula dalam kencing manis. Saya ni tak tahulah Ustaz, oh kencing manis tak turun-turun. Tak tahulah, tak tahulah. Duriyah musangki 4 biji, tak tahulah. Kemudian salahkan gula dia. Dia belasah tuan-tuan. Dia kata setahun sekali minta air belasah lah pakcik. Lepas tu tak tahulah minta air tak turun-turun gula saya ni. Tak turun-turun, tak tahulah. Tak susah lah kencing manis tuan. Yang susahnya kena kencing. Kencing manis tak apa. Ambil 13, ambil 14, ambil 15 hari bulan. Bulan hijrah. Bulan orang Melayu kita lah, bulan Islam. 13 hari bulan puasa, 14 hari bulan puasa, 15 hari bulan puasa. Puasa tengah-tengah bulan. Cuba tuan-tuan buat tengok. Kemudian ambil lemon, buh dalam air sejuk, perah-perah minum. Saya ambil teh kosong, tak ada gula, ambil lemon, perah minum. Waktu buka puasa ke apa ke buat. Tuan-tuan tengok bacaan gula tuan-tuan berapa. Tiap-tiap bulan 3 hari puasa. Selain daripada pantang makan yang tak boleh makan. Masalah kita ni ialah pantang jumpa. Tu masalah. Pergi balik pulau. Tak balik-balik. Selagi tak makan durian. Ni masalah kita. Pergi Batu Mau. Cari seafood lah. Tak tahu. Sampai kena tarik telinga. Kemudian mengadu. Saya gout Ustaz. Oh my gout. Pantang tak mau.
bangun sembahyang malam, mandi sebelum subuh. Tak tahan ustaz oi. Tosa mandi air hangat. Kita ni semua air hangat. Pandilah air paip biasa. Ustaz, mandi daripada kaki dulu ke dari kepala dulu ustaz? Saya ni bila saya sakit tahun 97 sampailah tiap-tiap tahun ada yang cerita pasal Ustaz Kazim ni. Ni 2023 apa pula cerita ni tuan, tak tahu. Cerita dia, filem saya nak keluar tahun ni, keluar tuan. Saya jadi hero tuan Haji. Boleh bayang sebab Kak Nak, Kak Leha, Kak Tipah rombongan pergi panggung wayang tengok filem Ustaz Kazim. Tuan-tuan, saya berjalan merata sebab saya nak dapat ilmu. Saya pi bagan Datuk, saya pisik di Kedah, saya pi ke Balin, saya cari orang tua-tua yang alim-alim. Satu hari saya jumpa dengan satu orang tua. Saya kata, "Tuan Haji, mandi ni daripada kaki bagus ke no?" "Oh, bagus. Kita siram daripada kaki, wap haba tu dia naik ke atas, dia keluar bagus. Tapi kalau kamu nak beramal, ada satu benda yang saya nak pesan. Kamu ada anak tak?" Saya kata, "Ada. Masa tu anak saya 3 orang. Saya kata, "Tiga, baru 3. Kalau kamu mandikan anak kamu, kamu jirih anak kamu tu daripada mana? Mula-mula jirih budak tu, tuan-tuan jirih dia, dari mana dulu tuan-tuan jirih? Cuba jawab kat Leha. Kaki dulu ke, belakang dulu ke, pungkong dulu?" Kan kita bagi dia menerak atas tangan kita, punggung dia duk tonggek lagu tu, kita ambil air, kita siram punggung dia dulu tak? Orang tua-tua dulu. Dia kata, "Ustaz, hak paling bagus mandi ustaz jerih punggung ustaz dulu." Jangan abang-abang faham pula, isteri pula duk pergi menerak kita, "Abang apa duk pak-pak-pak amba Allah tu pula, dah tua-tua bangka nak buat apa jadah lagu tu." Siram sendiri dengan paip getah tu. Oh. Sejak daripada tu tuan-tuan, saya nak mandi siram punggung dulu. Lepas tu baru naik kaki, turun kaki naik atas balik. Dia kata orang tua-tua dulu dia buat kat budak tu betul sangat dah cara mandi. Masya-Allah tuan-tuan. Yang ketiga. Pasal apa yang sembahyang malam ni tuan-tuan? Yang istimewa sangat sampai Allah Taala suka pada kita. Sebab waktu itulah bila kita berdoa Allah nak dengar, nak kabulkan. Kalau kita minta Allah Ta'ala nak bagi. Kalau kita minta ampun, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa-dosa kita. Jadi makcik-makcik, kalau makcik-makcik ni pukul 3:30 bangun, pukul 4 pagi bangun, tak usahlah duk bawa ayat mineral ni pi jumpa dengan imam masjid. "Imam oi, tolong baca doa ustaz awak." "Lah," kata, "saya ni tak boleh tidur. Jaga-jaga pukul 3 tu tak boleh lena dah sampai ke subuh. Jenuh pusing kanan, pusing kiri, tak lena, tak tahulah. Tu kata aku ada orang buat ke apa ke, orang buat apa? Allah suruh sembahyang makcik oi." Mai kita ni umur 50, 60, 70, pukul 4 pagi tu insya-Allah bangunlah. Pasal apa? Nak terkencin. Kencin mana? Pasal apa? Jaga. Kucing barau duk bunyi, wow, wow, jaga tu. Allah Ta'ala ni, dia bagi benda tu pada kita, dia suruh kita bangun. Pi semayang. Allah nak hapuskan dosa. Pi. Tadi orang Johor main menyembang dengan saya. Dia kata, "Ustaz, ustaz okey?" Saya kata, "Okey." "Tidur tak? Ustaz tidur tak?" "Tak tidur." "Berapa lama tak tidur?" "Tak tahu, minggu ni tak tidur langsung."
Bayang tuan-tuan, saya tak tidur 24 jam. Bukan tidur. Malam-malam buat apa? Saya adalah orang yang paling bodoh. Kalau Allah Ta'ala bagi saya tak tidur, saya habiskan masa duk tengok televisyen. Paling bodoh saya. Saya ni orang paling bodoh. Kalau Allah tak bagi saya tidur, malam-malam duk main TikTok. Bodoh saya ni. Allah tak bagi hang tidur, hang pi ambil wudu, hang pi semayang, pi baca Quran, pi baca Quran. Allah bagi peluang pada hang untuk hang dapat kasih sayang Allah. Untung tuan-tuan. Ustaz tak penat belah siang. Penat apa? Alhamdulillah. Semalam saya di Bukit Bertajam, sampai di rumah 11:30, saya tak tidur sampai subuh. Daripada subuh tu tuan-tuan sampai sekarang saya duduk mengajak orang. Pagi tadi 13 bas melawat sekolah saya. Habis melawat balik rumah, siapkan baju apa semua, mai tempat tuan-tuan. Malam ni saya berderas pergi Melaka. Besok pagi di Melaka. Malam besok di Melaka. Di Aikruh Melaka. Malam besok di masjid MITC Melaka. Habis di Melaka malam besok, hari Senin pukul 10 dekat Komtar. Dari Melaka tu mai Komtar pula hari Senayan pukul 10 pagi. Malam di mana Ustaz? Malam Masjid Sultan Abdullah Fahim. Lepas tu balik Ipoh 8:30 pagi siaran langsung TV Al-Hijrah. 11 pagi rakaman Majlis Agama Islam Perak. Malam, malam di Tanjung Rambutan Masjid Batu Lapan. Hari Rabu, hari Rabu 8:30 pagi live di Kuala Lumpur TV Al-Hijrah. Lagi rakaman TV sampai pukul 12. Petang, petang meresmikan hari apa tu? Pusat komuniti di Felda Besau perasmian. Malam, malam forum perdana di Ipoh. Loh. Hari Khamis, hari Khamis patah balik ke Kompleks Seri Rampai, Keramat. Ada rakaman TV 24 episod. Ustaz tak penat ke? Alhamdulillah, setakat ni tak penat. Ustaz tak tidur? Ya, saya tak tidur. Tapi saya bersyukur. Walaupun saya tak tidur, tapi Allah bagi kederat, saya jadi kuat. Jadi tuan-tuan, saya orang yang paling bodoh. Kalau malam-malam saya tak tidur, saya tak sujud pada Allah. Saya orang paling bengong sekali tuan-tuan. Kalau Allah tak bagi saya tidur, sepatutnya waktu itulah kemunajat pada Allah, doa pada Allah, minta pada Allah, merayu pada Allah. Tengok-tengok saya tak minta, saya tak merayu, saya ni paling bodoh tuan. Jadi akak-akak, kalau malam ni, malam kemarin, malam esok-esok nak main ni, kita bangun pukul 4. Kita kata, Pak siapalah, aku ni tak boleh tidur balik ni, ya Allah. Terus duduk fikirlah, pi ambil wuduk, pi mandi, pi sembahyang. Waktu itulah Allah rapat dengan kita. Ni hak kita sembahyang ramai-ramai ni, banyak Allah tengok. Tapi bila kita sembahyang seorang-seorang, kita dengan Tuhan saja. Mengadulah pada Allah, mintalah pada Allah. Mintalah ampun pada Allah. Maka orang yang buat macam itu, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, warajulun tasaddaqa sadaqatan bi yaminihi yukhfiha arahu qala min shimalihi. Yang kedua, golongan yang dicintai oleh Allah, lelaki yang bersedekah ia akan satu sedekah dengan kanannya lalu disembunyikannya. Tak ada siapa yang tahu dia bersedekah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, masjid kita ni berapa ramai di kalangan tuan-tuan yang bersedekah? Dan orang lain tak tahu pun tuan-tuan bersedekah. Yang tahu hanya Allah saja. Ada yang sponsor buat moreh bulan Ramadan. Ada yang sponsor bil air, bil elektrik. Ada yang masukkan dalam tabung khairat, bantu orang susah. Ada yang masuk dalam tabung pengurusan masjid. Saya nak cakap sesuatu pada tuan-tuan.
jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa karya, dia orang ni tak ambil upah. Dia orang tak ambil allowance pun. Sukarela buat kerja ni. Kadang-kadang nak bayar imam. Imam tu pun tuan-tuan, dahlah masjid ni sukarela punya jawatan kuasa. Kadang-kadang nak bayar imam tu pun, nak cari bayaran imam tu pun tak ada duit. Di situ tabung wakaf, tak boleh bayar allowance. Di situ tabung anak yatim, tak boleh bayar allowance. Ustaz, Tok Imam kami anak yatim ustaz. Anak yatim apa, tua bangka lah. Dia tak boleh ambil duit anak yatim tu. Kita selalu derma untuk wakaf. Kita selalu derma untuk anak-anak yatim. Kita selalu derma untuk fakir miskin. Tetapi benda yang kita jarang bagi ialah pengurusan masjid. Depa ni pun nak makan ke? Tok Imam ni pun nak makan, tambah duk di Penang gaji 1200, pening dia tuan-tuan. Gaji 1500, kesian kat dia. 1500 tu kira okey ustaz. Ada elang Tok Imam 200.5. Bilal 100.5, Tok Siak RM75. Sebab tu apa salahnya tuan-tuan? Kita boleh sedekah dengan bil air. Kita boleh derma untuk elektrik. Kita bagi dekat pengurusi. Pengurusi ni saya bagi 1000 sebulan ni. Yang ni untuk pengurusan. Kau nak bagi allowance ke? Nak bagi allowance mesyuarat ke untuk AJK Masjid? Pakai yang ni lah. Saya tahu AJK Masjid ni bukan semua ada duit. Itu pun besar pahala tuan-tuan. Macam saya buat sekolah. Nak bayar gaji cikgu ni nak cari duit mana tuan-tuan? Yang ni zakat, yang ni derma, yang ni wakaf. Nak bayar macam mana? Nak cari lain. Cari lain pula nak bayar gaji cikgu. Kalaulah kita boleh selesaikan masalah pada orang yang buat kerja ni, alhamdulillah. Supaya masjid kita bertambah cemerlang. Supaya masjid kita bertambah aktif. Kerana ada sokongan, dorongan kita pada AJK, dorongan kita pada Tok Imam, Tok Siak, Tok Bila dan sebagainya. Saya masuk dalam tandas tuan-tuan, bersih. Seronok saya. Saya sembahyang atas kapet, saya sembahyang dalam masjid tuan-tuan ni pun bersih. Alhamdulillah. Duduk pula aircon ada, kipas angin ada. Alhamdulillah. Dalam kepala otak saya ni saya kata apa? Ni mesti tinggi kos dia tuan-tuan. Nak jaga macam ni punya cantik. Kalau kita tak bantu dia orang dengan sedekah kita, macam mana kita nak kekalkan kebersihan kita? Saya menyembang dengan orang Johor pagi tadi. Dia kata, ustaz, saya ni orang Johor. Saya tahu. Saya ni bolehlah masak sikit-sikit. Saya tahu. Sebab tu saya panggil akak tolong masak. Hari ni saya buat rancangan memasak dalam Facebook saya. Saya masak mi Bandung hari ni. Tuan-tuan, dia cerita jiran dia ni ada kedai, restoran. Jiran dia ni suami isteri. Okey. Anak kepada jiran depa ni, anak dia orang, anak jiran dia ni hak tukar kedai makan ni pelakon terkenal ustaz. Oh. Pelawak terkenal ustaz. Oh. Saya tanya dia, nama apa? Dia katalah, anak dia orang nama sekian-sekian. Oh, saya kenal. Ada, saya tengok dia. Ada, 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 ada. Ustaz tahu tak, pelakon anak dia orang ni, pelawak anak dia orang ni, di masjid, di kampung dia, surau dalam kampung dia, elektrik yang ni dia bayar, surau yang ni dia bayar, bil air yang ni, masjid surau dia bayar. Mak dia ni pula, bapak dia ustaz, meniaga tu. Anak tak bagi meniaga lah. Anak bagi duit tiap-tiap bulan. Mak tak payah meniaga mak. Tapi mak dia nak meniaga juga. Sebab ada pekerja. Ada janda, ada orang susah. Yang kerja di restoran dia orang. Kedai makan dia orang.
Kalau dia tutup kedai makan, dia orang ni susah, maka dia pun tetap buka kedai makan. Orang mari beli tak ada duit, percuma. Kadang-kadang jual, bayar RM10, pulang balik RM8, pulang balik RM2, sedekah. Pasal apa? Pasal anak dah bagi duit. Yang ni ni, yang ni sedekah pada orang balik. Allah. Saya kata anak tu dia jadi pelakon dah lama dah. 10, 15 tahun, 20 tahun. Ya Ustaz, sejak daripada dulu sampai sekarang, dia tak miskin, kedai dia tak tutup, anak dia makin banyak rezeki dengan sebab bersedekah. Patutlah Nabi bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sebab kita bersedekah. Dahlah harta yang kita sedekah tu Allah ganti, Allah gandakan balik, kemudian takkan jadi miskin. Yang paling istimewa, Allah sayang pada kita yang bersedekah. Tuan-tuan ni, tuan-tuan ingat senang anak-anak muda kita main. Depa boleh lepak dalam masjid. Baik depa lepak kat Starbucks. No. Starbucks dekat kan. Baik depa lepak kedai Tom Yum ke. Pi lepak ke, tapi depa lepak di masjid. Allah, saya tengok adik-adik ni. Saya keluar tandas tu, suruh tangan nak salam lah. Astagfirullahalazim. Cuma depa ni tak masuk dengan saya, masuk tandas dua-dua orang tu. La ilaha illallah. Tuan-tuan tackle budak-budak ni dengan apa? Yang boleh sampai duduk satu pulau tang situ. Tuan-tuan tarik depa ni dengan apa? Yang depa ni boleh jinak dengan tuan-tuan. Alhamdulillah. Ada yang bagi makan, ada yang layan depa dengan baik. Saya pergi ceramah di Melaka, masjid tu buat kempen. Siapa yang datang semayang subuh berjamaah 40 hari dapat basikal. Bukan kata budak-budak je main semayang tuan-tuan subuh, hak orang tua pun main kogok dapat basikal. Jenuh bagi basikal datuk tu. Datuk tu orang kaya. Tengok-tengok yang datang penuh masjid. Ha, sudah tuan-tuan. Bila saya jumpa datuk tu, datuk bankrupt tak lepas sedekah basikal? Tak bankrupt Ustaz. Alhamdulillah. Allah ganti ikut lain. Dia target dalam 20-30 orang je main sembahyang subuh. Tengok-tengok tuan-tuan, penuh masjid. Basikal free. Jenuh setiap usaha masjid ambil nama. Eh, ambil nama lu, ambil nama lu. Penuh kenderai. Duk tik, tik, tik. Siapa yang penuh tak pernah miss dapat basikal. Allah, dia sedekah dengan cara macam itu. Saya tak tahu tuan-tuan di masjid ni, tuan-tuan sedekah dengan cara apa yang anak-anak tuan-tuan ni boleh berkenan macam ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bila depa keluar daripada Penang, bila depa dah belajar tempat lain, bila depa bekerja di tempat lain misalnya, bila depa balik ke kampung kita ni, tempat yang mesti mereka singgah adalah masjid. Dah kahwin, ada anak 4-5 orang, bila balik raya, main semayang raya sini, semayang maghrib sini, dia cerita ke anak-anak dia, ni lah tempat ayah main dulu. Ustaz Kazim main sini, ayah hambat dia pelan jamban. Mimbar tu, Tok Siak tak ada, ayah naik atas mimbar tu. Ha, tu Tok Imam tu lah, tak larat lah, Tok Imam tua lah. Tok Imam tu jadi imam ayah dulu. Pasal dia bangga. Ha, tu Haji Dolah tu dulu garang lah, kurih dah tu, macam mana tu. Dia suka tuan-tuan. Cuba tuan-tuan pergi sepak budak-budak ni. Tuan-tuan tak tengok dalam YouTube, jawatan kuasa sepak budak yang main kat belakang. Pergi terajang smackdown semua dah. Besok dia main, dia bawa anak dia. Orang tua tu smackdown ayah. Tak apa, lepas ni aku smackdown dia pula. Ni bukan cara dia. Tapi cara hak tuan-tuan buat ni sampai depa ni tak bergerak ni tuan-tuan. Supa semalam di Bukit Teh macam tu. Allah, budak-budak lah. Cari jalan tuan-tuan. Kalau tak ada depa ni, pelapis muda ni, siapa nak ganti kita?
Salah satu cara dia yang kita duk baca tadi, nama dia sedekah. Saya sampailah duk tekilan ni. Duk tekilan saya semalam hari Jumaat. Saya bagi tahu dekat ketua kumpulan budak-budak di masjid dekat kampung saya tu. PA saya telefon dia, "Mat. Oh, Samad. Hari ni Datuk ada kumpul budak-budak macam biasa." Saya pula pi masjid terlambat. Orang dah bang baru saya sampai. Nak masuk dalam penuh. Malu saya masuk, saya sembahyang kaki lima. Habis-habis sembahyang apa semua balik. Samad tu datang balik. "Datuk, budak-budak dah tunggu." "Allah Mat, aku terlupa Mat." Sampai sekarang saya rasa sedih, mengkelan rasa anda. Apa yang ustaz mengkelan tu siapa? Sebab saya ni bila hari Jumaat ni saya riak tuan-tuan ni, minta maaf ni. Saya mengajar, bukan saya riak, saya cerita. Tiap-tiap kali sembahyang Jumaat, saya bawa duit, PA saya bawa duit bulan sampai. Supaya budak-budak ni tak bising, budak-budak ni tak lepak di luar, budak-budak ni tak tidur berlari waktu khutbah, saya kumpulkan budak-budak ni 2-3 saf duduk di belakang. Kepala dia Abdul Samad nama dia. "Mat, kumpul budak-budak. Nanti saya derma kat depa sedekah. Tiap-tiap Jumaat saya bagi." Saya kata, "Minggu depan nak lagi tak?" "Nak." "Okey. Kalau ustaz dengar hampa bising waktu khutbah, seorang je bercakap, semua ustaz tak bagi." Seorang je bercakap, ustaz dengar waktu khutbah, 100 orang hampa ni, seorang ustaz tak bagi. "Boleh diam semua?" "Boleh." Diam. Dia waktu khutbah, waktu sembahyang diam. Lepas saya duduk teringat minggu depan, dapat lagi. Tu saya, cara saya tackle budak-budak. Depa lalu depan rumah saya dulu, "Assalamualaikum." Isteri saya pergi sekolah, anak saya pergi sekolah, saya duduk depan pagar, budak-budak yang pergi sekolah, "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Benda tu dah berlaku 25 tahun saya bagi salam tu. Bila saya pergi mana-mana pun, "Assalamualaikum ustaz." "Waalaikumsalam." "Orang mana?" "Orang kampung ustaz lah." Saya yang selalu lalu depan rumah ustaz yang ustaz bagi salam tu. Dia ingat sampai lah. Sekarang saya tak bagi salam lah. Pasal rumah saya hujung kampung, tak ada siapa lalu lah. Saya dah pindah rumah lain. Sekarang saya tackle budak-budak ni dengan apa? Sembahyang Jumaat sedekah. Jangan bising tau. Jangan bising tau. Pukul 12:30 dah mai dah. Pukul 1 dah diam dah. Dan masing-masing saling cakap, "Shh. Diam semua." Sedekah lah tuan-tuan, dia boleh tarik hati orang. Daripada tuan-tuan sedekah penampor kat budak-budak. Yang ketiga, Nabi SAW sebut golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa rajulun kana fi sariyati fan hazama ashabuhu fastaqbala al-adu." Lelaki yang berada di dalam satu tentera kecil berperang dengan kafir, maka kalah taulan-taulannya dan mundur, tetapi dia tetap berhadap melawan musuh-musuhnya. Dia tidak mundur sesekali, maka dia beriktikad kalau dia mati dapat syahid, kalau dia menang dia dapat pahala. Maka dia teruskan berjuang walaupun dia tinggal seorang-seorang. Maka orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tentera ada dua jenis. Pertama, tentera yang besar. Dua, tentera yang kecil. Tentera yang kecil ini dipanggil sariyah. Berapa bilangan tentera yang kecil ini ustaz? Dalam 30 orang. Dalam 30 orang, Nabi pernah hantar tentera gerak khas. 30 orang ya, nama dia sariyah. Tentera yang kecil, unit komando nama dia. Mai hak besar di perang ni ratus lah, ribu lah. Ni hak 30 orang ni gerak khas. Kumpulan gerak khas. Nama dia apa? Nama dia ialah sariyah. Baik. Dia tak lari daripada pertempuran. Orang lain dah gugur,
dia tetap meneruskan perjuangan dia, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, alhamdulillah kita menjadi jemaah masjid ni. Berapa ramai kawan-kawan kita yang dah gugur, tapi kita tetap jadi ahli jemaah. Ada ramai sahabat-sahabat kita dah tak ada dah. Tengok dalam satu saf, ujung tu dah tak ada, sebelah aku ni dah tak ada, yang ni dah tak ada. Tinggal aku lagi seorang yang duduk main jemaah ni lah, sama geng dengan aku dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cintai kita. Berapa ramai dah kawan-kawan kita, tuan-tuan, yang berpindah alam, yang dah pergi ke alam barzakh. Tapi kita, Allah Ta'ala bagi umur, Allah Ta'ala bagi sihat, Allah Ta'ala bagi rezeki. Inilah tempat kita. Kerja-kerja, sehari mai semayang sini. Habis semayang, balik, pergi kerja balik. Sehari mai pula. Subuh besok sebelum azan dah sampai dah. Maghrib besok sebelum 7 dah sampai dah. Orang lain balik pukul 7, 8 malam. Dia pukul 9.30 balik semayang isyak. Tiap-tiap hari tuan-tuan duk tengok dia berulang ke masjid. Maka orang inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak tuan-tuan ada sahabat kita yang tak boleh datang dah, uzur sakit. Ada yang dah satu tahap kencing tak lawas, dah duduk di rumah dah sekarang. Ada kawan kita yang jatuh katil, slip disc. Ada yang jatuh katil, patah tulang punggung, tak boleh bangun dah. Tapi kita ni masih lagi boleh datang lagi. Ada yang tak mau datang masjid lah. Bergaduh dengan jawatankuasa masjid, tak datang lah. Ada yang bergaduh dengan imam, tak datang lah. Ada yang bergaduh dengan ustaz, tak datang lah. Ada yang tak dapat jadi jawatan, tak datang lah. Allah sedih. Dulu dia imam. Bila orang tak lantik imam, dia kecil hati, dia tak datang. Ada juga jenis tu. Bila kita tanya dia, Tuan Haji, tak pergi masjid ke sembahyang? Tak payah. Depa pandai-pandai buang kita apa. Saya sembahyang di rumah sama. Itu hari sembahyang Jumaat di mana? Di rumah saya baca khutbah. Mengelak. Tosah jadi lagu tu. Orang lantik hang ke, orang tak lantik hang ke, hang tak suka kepada siapa ke, rumah Allah jangan tinggal. Kalau nak dapat kasih sayang Allah, sebab mai semayang ni pun jihad. Saya tadi berhenti dekat apa nama jambatan tol. Saya kata dekat pembantu saya dua orang, saya ni dah ceramah daripada tahun 90 lah, 23 33 tahun dah saya ceramah. Pembantu saya kata, ustaz, 90 saya ni darjah 2 ke darjah 1 ustaz. Saya duk dengar ceramah ustaz ni daripada saya sekolah rendah. Hari ini saya jadi pembantu ustaz. Saya kata dekat dia, aku ni dah tua. Dah ceramah ni 33 tahun. Yang lapih dengan saya ni, duk ceramah dengan saya ni, habis mati dah. Saya kata hak di Penang ni yang duk tinggal, yang sebaris dengan saya, Datuk Samsuri. Ustaz Samsuri Haji Ahmad. Ustaz Ruslan Cik Rus. Ini kami ni tuan-tuan duk ceramah pada tahun 90, 92, 93. Alhamdulillah boleh bertahan. Saya kata hak lain-lain ni main lapis baru, saya pun tak kenal ada ustaz-ustaz baru. Yang masuk hak dalam TV, ustaz yang paling tua, alhamdulillah yang boleh masuk TV saya. Hak lain-lain semua lapis muda. Hak tua bangka ni saya lah. Saya kata kat depa, mudah-mudahan saya kekal boleh ceramah sampai saya mati. Ada sahabat saya meninggal dah, Datuk Ismail Kamus meninggal. Seorang-seorang dulu duk forum dengan Datuk Hasanuddin, Hasanuddin meninggal. Duk mesyuarat dengan Datuk Hasan apa nama Harunuddin, Harunuddin pun tak ada.
berapa ramai tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah sayang pada kita. Kekalkan. Tuan-tuan doalah pada Allah istiqamah kita dengan masjid ni. Tuan-tuan datang ni pun jihad. Dan yang terakhir, tiga golongan yang Allah murka. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang Allah Taala murka, manusia yang Allah murka, yang pertama kata Nabi, asy-syekh az-zani, orang tua yang berzina. Tua-tua gatai cari pelacur lagi. Tua-tua ni duk simpan perempuan lagi. Jalan pun tak larat. Syekh tu maknanya orang tua yang berzina. Yang kedua, wal faqir al mukhtal, orang miskin yang sombong. Harta tak ada, duit tak ada, apa pun tak ada, tapi belagak, cakap tinggi, cakap sombong, merendahkan orang, belagak dengan orang, cakap macam dia itulah paling kaya, padahal paling miskin. Allah tak suka orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ghani yuzalim, orang yang kaya dan zalim pada orang. Gaji tak bayar, upah tak bayar, menzalimi pekerja, buat benda tak elok pada orang lain. Orang kaya yang zalim ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pelajaran kita malam ni, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang bangun malam dan baca Quran, Allah Taala sayang pada dia. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah ialah orang yang bersedekah sampai tangan kiri dia pun tak nampak. Golongan yang ketiga yang dicintai oleh Allah, orang lain dah seorang-seorang tumbang dah dalam berjihad, tapi dia masih lagi kuat semangat dia. Dia teruskan usaha dia. Dia dicintai oleh Allah. Dua, golongan yang dibenci oleh Allah, orang tua yang berzina, orang miskin yang sombong, dan orang kaya yang berlaku zalim. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan atas kehadiran kita pada malam ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.